Cerita ni mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang ambil es kecaman dan mungkin juga ada yang ambil es pengajaran. Apa yang Faris cuba sampaikan dalam cerita ni adalah kalau kita ada seseorang yang cukup membahagiakan kita, cukup menenangkan kita, cukup ada dengan kita tak susah, walaupun dia tu agak masalah, tak ada duit, tak ada apa, belajarlah hargai. Kerana apa? Kerana yang terbaik satu dalam sejuta dan takkan pernah jumpa lagi dah. So Fahri tak tahu nak cakap panjang-panjang macam mana lagi dah. So apa-apa apa boleh layan cerita ni dulu. Allah. Motor rosak lah you. Rosak lagi. Nak buat macam mana dia rosak? You nak salah kat I pula? Tak habis-habis rosak. I dah suruh you beli kereta dah. Pasal bukan tak mau buat motor. Pasal dah motor rosak. Sebab macam mana sabarlah nanti ada duit buat lah motor. Ini lah alasan you tak ada duit. Tak ada duit. You tak faham I lah. You kerja duk press I je. Duk buat bagi sakit hati. Cubalah faham I. Tengok oh, you nak buat macam ni. Ingat. Nanti ada buat motor nanti. Repair lah repair. Sekarang takkan nak repair sekarang. Habis tu? Tak apa. Saya booking Grab, you balik naik Grab dulu tau. Dah, I pergi buat motor lah. Tak faham I. Okey dah. Baliklah. Booking lah Grab. Phone I dalam bag you. Rosak lagi. Tak habis-habis dengan rosak. Nak buat macam mana dah motor rosak? You nak salahkan I. Siapa dah motor rosak? Buanglah motor ni. Apa buang? You ingat apa? I ada duit banyak ke nak beli kereta lain? Dia? Duit tak duk. Ni nak buat I macam ni. You buat macam I tak ada perasaan tau tak? Malahlah nak hidup dengan you macam ni. Apa you cakap macam tu? Taklah Syah, motor rosak. Motor rosak sampai bila? Nanti I check lah apa yang rosak. You tak boleh cakap macam tu. You patut support I, bukan you tekan I macam ni. Pening lah I dengan you. Bro, okey bro. Salah motor. Ha, okey bro. Dah bukan. Motor aku rosak bro. Itulah nak hantar awak aku balik. Nah, tu yang tak ada transport tu. Motor rosak nak jalan nak balik tak tak ada transport tu yang dia duk kontak siapa-siapa lah nak hantar dia balik. Oh, kalau macam tu, kalau tak ada apa saya boleh tolong hantar. Saya free ni, tak buat apa pun. Tak apa bro. Dia duk dia, kami boleh kontak kan siapa-siapa kawan ke apa ke. Tak apa boleh. Macam mana ayo? Lagi macam okey lah. Boleh lah nak saya tolong hantar. Boleh lah. Tak ada masalah. Abang dia? Boleh bang. Thank you.
cakap ni. Assalamualaikum bang. Ya cik. Saya nak tanya abang. Dekat sini ada kerja kosong? Kat sini ada cik. Kami pun memang tengah mencari pekerja untuk bekerja kat sini. Tapi cik ada kriteria macam mana yang kami nak ke? Nak kriteria macam mana tu bang? Rajin, pandai kemas, pandai serve customer. Yang penting pandai serve customer. Saya kalau abang nak yang macam tu, saya boleh usahakan lah. Saya boleh usahakan jadi yang terbaik lah. Okay. Cuma nak tanya abang lah kan, kalau saya nak buka kerja ni, kalau dapat kerja, asalnya bila saya boleh start lah? Kalau cik nak kerja, esok boleh start lah. Esok boleh main. Esok. Tapi saya tak mau pakai yang macam ni lah. Kena kemas-kemas lah. Pakai kasut, baju kolor semua kena tutup lah. Okay. Esok awak boleh start? Esok. Betul ni? Betul. Serius lah, saya nak dapat kerja. Nak kerja susah. Memang kami tengah cari pekerja pun. Okey lah, itu. Okay. Terima kasih, Mama. Okey, sama. Esok lah. Kemas-kemas sikit. Okey, terima kasih. Hello, yo. Yo ada dekat rumah kan? I ada kat bawah apartment you ni. Boleh dah nak jumpa dengan you sekejap? Set lah. Kat bawah eh? Dah tak mahu tahu apa pun. Jumpa kat bawah. Okay, bye-bye. Oh, apa kat sini? Ha? Apa? Main nak jumpa you lah. Apa nak jumpa? Dah lah nak jumpa you lah. Nak sembang dengan you. Sebab I tengok Yulah ni macam makin hari makin lain je. Tak ada apa lah. Ada lambat ni. Nak sembang moi. You nak pergi mana? Loh, ni pasal lah. I nak keluar dengan member I. Apa? Kenapa you jadi macam ni? Tak, ada lambat dah. I nak keluar. Loh. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kecewaanku sungguh tak berarah. Biarkan ku harus bertahan. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tak relakan yang indah hilang, lah sudah. Jangan pernah kau coba.
Res, mari sekejap. Aku ada benda sikit nak cakap ni. Benda apa tu, bos? Aku dapat kerja baru. Job barulah, bukan kerja job. Job baru. Aku rasa hang yang paling boleh percaya dalam tempat ni lah. So, aku, bos nak saya buat apa? Aku ingat nak letak bagi jawatan ni kat hang lah. Untuk hang handle semua kerja-kerja kat sini semua. Aku bagi kepercayaan tu kat hang. Bos, saya kerja sini pun tak sampai 2 bulan, bos. Macam mana bos boleh percaya saya nak suruh jaga duduk jawatan macam mana bos duduk sekarang ni? Faris, aku percaya dengan Faris. Aku yakin hang boleh jaga kedai ni. Hang boleh jaga. Aku pergi tak lama pun. Aku bagi hang jawatan ni, hang pegang. Okey? Aku letak kepercayaan ni kat hang. Okey lah. Kalau yang tu yang bos nak, bos letak tanggungjawab macam tu kat saya, saya buat the best lah. Ya. Yeah. Saya buat yang the best untuk bos lah. Yang penting hang buat yang terbaik, hang jaga kedai ni elok-elok. Okey? Ha, hello you. I ada bawa apartment you ni. Yo, my sir, nak jumpa you ni. Ada benda nak minta kat you ni. Benda yang I rasa paling happy lah dalam hidup I sebab I tak pernah dapat benda ni kan. So, I nak cakap kat you something. You mind lah, turun bawah ni. Ha, okay. Semoga kali ini akan menjadi. Ha. Apa lagi? You, I ada benda paling best nak cerita kat you. Okay, memandangkan Ailan ni pun tengah ada cerita nak something nak cerita dengan you kan. So siapa nak start dulu? You cerita lah. Dah, benda apa ni? You apa ada benda nak cakap dekat I? Okay, you sekarang ni you nak cakap dulu ke I nak cakap dulu? Ikut you nak apa? Tak apa lah, you cakap dulu. Ready? Yes. I rasa sampai sini je kot. Maksud you? Sebab I nak minta putus. I nak minta putus. Sebab I dah selesa dengan kehidupan I. Sebab you pun dah tak ada apa. You memang tak ada apa pun. You tengok you. So, I dah selesa dengan kehidupan I lah ni. So, minta maaf. Okay? I baru nak cakap. Sorry. Okay, I tak mahu dengar apa. Yo. Sorry. Terima kasih. You dengan boyfriend you macam mana? Mana ada apa dah ni dah. Betul ya? You jangan sedih. Tak apa. I belanja je beg ni nak. I tak sedih, okay. Nak? Merepek. Belanja je beg. Ya. Anak jenis ni nak? Serius lah. Mahal ya. Nak tak? Nak lah. Am. Oh. Ambil ni packing, Am. Boleh. Ini ya? Boleh ya. Okey, boleh. Okey. Ya. Thank you. Welcome. Mai ha. You lapar? Boleh lah. You nak makan apa ni? Apa yang special kat sini? Special eh. Nak tengok menu lah. Tapi sini semua rancak-rancak. Sedap-sedap. Saya panggil waiter tengok. Waiter. Take menu dulu. Tak satu. You mai dekat sikit. Jom lah. Apa yang special kat sini? Okay, yang special kat sini limited time pizza. Boleh tengok dekat belakang sekali. Jual
di set ayam dengan daging. Okey. Oh, ni untuk special punya lah. Ya, betul. Okey. Nak yang ni dengan chicken bolognese. Okey, boleh. Lagi ada tambahan? Tak apa, nanti kami apa kami order lagi sekali. Okey, boleh. Maaf cik, makanan semua okey tak? Semua sedap. Siapa yang buat menu ni? Menu ni daripada bos baru kami. Dia ada dekat kitchen. Oh, ada dekat kaunter eh. Yo, dia ada dekat kaunter bos ni. Yang masuk lah, design ni. Design fruit macam ni. Okey, terima kasih lah. Yo, yo. Banyak jom. Tadi cakap menu baru tu kan? Siapa yang bos baru tadi tu? Bos tadi tu kau? Ya. Okey, dia ada. Bos? Ya. Ada orang nak jumpa? Atas urusan apa tu? Faris, hang ke bos? Macam mana menjadi bos? Hang bukan kuli ya? Kuli. Bro, rezeki kat mana-mana saja, bro. Mana kita pi, mana kita duduk, rezeki kat mana-mana saja bro. Cuma doa saja bro. Tengok nama dekat best bro. Oh, lah ni hamba sah. Tak apalah. Berapa kami punya bil tadi? Bil untuk table bro, M15. Berapa? RM59.90 bro. Okey. Siapa tu bos? Siapa tu? Yang tu satu perempuan materialistik, satu lagi tak sedap diri. Ini boleh. Api toilet ah, tak apalah, ai tunggu dekat kereta dulu nah. Sagi mai kat kereta. Cakap macam tu. Bawa awek lawa mai makan modal RM59 sahaja. Tahu tak tu siapa? Siapa bos? Tak tahu. Actually yang perempuan tu, yang perempuan tu, itulah ex-girlfriend Faris. Tinggal Faris sebab Faris tak ada apa. So now Faris tengok dengan mata Faris sendiri, keluar dengan lelaki lain, lelaki tu mampu belanja RM59. Not my level. Tak baiklah bos cakap macam tu. Tak baik. Kerana dalam hidup ni kita tak boleh selalunya tunduk. Bila kita selalu tunduk, kita tak nampak musuh kita kat depan tu nak katok kita. Kadang-kadang kita kena langut. Bila kita langut, kita boleh nampak kat depan kita tu siapa nak katok kita. Sebelum dia katok kita, kita katok dia dulu. Why? Because kita tak nak orang katok kita. Kita katok orang tak apa, jangan kita orang katok kita. Okay? So, kesimpulannya hari ni, tak guna kita kejar benda yang tak pasti. Sebab apa? Sebab benda yang pasti sentiasa menanti kita. Hei. Boyfriend yang ada nak pegang-pegang siapa? Tak. I nak minta maaf. Dia buat. Hei. Tak suruh pegang aku. Orang macam tak layak dengan orang macam aku. Apa get back? Ha? Selepas apa yang ada sekarang ni, baru nak minta get back aku. Sorry lah, I buang masa aku. Sebelum ni, I nak you berjaya je. Okay, sekarang you dah berjaya. You start back. Bukan soal berjaya ke apa. Aku berjaya ni atas diri aku sendiri. Bukan sebab hang. Bukan sebab hang. Faham? Aku berjaya sekarang ni bukan sebab hang. Hang tu lah melingkup hidup aku, hantar.
So sekarang ni hang jangan buang masa aku, hang boleh pergi belah. Perempuan macam tak layak dengan orang macam aku. Hang faham bahasa? Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih tempat dan waktu. Tak tahan, aku menahan rasa. Macam mana, geng? Okey kah? Farid tak mau nak cakap lebih-lebih sebab bila Farid cakap lebih-lebih, Farid akan kalah dengan perempuan. Sebab perempuan ni kira nak menang. Okey. Tapi berbalik pada topik lah. Topik Farid hari ni adalah apa yang lelaki kena faham benda ni ya. Perempuan ni dia tak nak pun. Dia tak kisah pun apa tak apa dia tak kisah pun. Nah dapat lelaki kaya ke tak. Dia tak kisah, dia tak mau pun duit ke apa yang banyak-banyak. Dia tak mau pun lelaki yang kaya gila-gila duit tebal-tebal. Dia tak kisah, dia tak mau pun benda tu. Dia cuma nak satu lah. Dia nak apa cukup tanggung ni cukup. Takkan nak belanja makan, bagi makan sikit-sikit pun cukup lah. Kita tak boleh salahkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka yang pilih pemimpin untuk hidup mereka. Tahu tak? Mereka yang akan pilih pemimpin hidup mereka. So mereka boleh decide mereka nak yang macam mana. Kita tak boleh nak kata apa, tak boleh nak kata apa. So lagi satu, kita lelaki ni kalau yang kerja malas lah, bukan yang kerja, yang kerja malas. Kalau yang kerja malas ni tiba-tiba kena tinggal dengan awek, lepas tu komplain, awek aku ni cini, macam ni, kita salah bro. Perempuan ni actually banyak tau yang spesies macam ni. Depa ni tak mau kaya pun. Depa tak mau lelaki yang kaya-kaya sangat pun. Depa nak lelaki yang boleh tanggung depa. Boleh tanggung depa pun dah cukup dah. Kalau kita yang baru jadi boyfriend dia, duit pun nak minta kat dia. Itukah orang kata kita menanggung dia? Ke dia yang tanggung kita? So kita as lelaki ni kita tak yahlah nak keluar duit. Depa tak minta pun beratus-ratus, beribu-ribu shopping tu, shopping ni. Yang tu melampau, yang tu support bagi mana-mana hospital tak boleh repair. Pagi depa tak minta tu pun. Depa minta kita boleh bagi depa cukup makan cukup. Kalau kita keluar dengan depa, bagi depa makan, bagi depa minum cukup. Jangan kita keluar dengan depa sayang, ai tak ada duit lah ayang, nak minta duit ayang sikit boleh ke? Ayang tak ada duit lah ayang nak keluar dengan ayang. Bro. Jangan marah kalau kita punya girlfriend pergi kat Oling. Ingat satu benda, best man win bro. Dan tak lupa juga, video ini ditaja oleh Stretto Pizza. Pizza paling famous dekat Penang berada. So hampa yang mana orang luar ke, orang Penang ke, tak pernah makan Stretto Pizza, hampa bukan orang Penang lah. Pizza pi apa Stretto ni bukan koci-koci, bukan galeng-galeng, bukan cikai-cikai. Sembang tak guna, tembak tak kena bagi jadi mah. Lah ni aku tak tahu nak sembang dengan hamba macam mana. Lah ni aku bawa satu lengok mami Penang punya dok mai kan. Ni kita kat hamba ni. Hamba yang nak makan Stretto Pizza, dia dok dekat seberang Matampo kot. Satu lagi dia ada dekat Telok Kumbang. So hamba yang mana-mana nak makan Stretto Pizza, hamba boleh search dekat Instagram ada, dekat Facebook ada, dekat YouTube ada. Semua ada. So hampa tak mau sembang apa lah. Hampa kena mai turun Penang, hampa kena sauru dulu, mai makan dulu, bawa pecah macam mana. Lah ni sembang tak guna, tembak tak kena, jadi mah. Dia sepak mana hospital tak boleh repair. Bye bye.